Pertama kita harus siapkan dulu alat-alatnya. Pertama pisau, yang kedua gunting, yang ketiga jarum untuk menusuk, yang keempat adalah tutup botol ya. Jadi nanti untuk melekatkan baling-balingnya. Ya, alat-alatnya sudah lengkap. Mari kita mulai. Ya, yang pertama kita buka dulu. Dan selanjutnya kita potong bagian penutupnya. Ya, tadi itu kita potong biar bisa membuka. Ya. Sudah terpotong, saatnya kita belah. Kita nanti akan membelahnya jadi tiga. Ya, kita pakai gunting saja biar gampang. Ya, ini proses pengguntingannya. Ini sudah terbuka bagiannya, kita lebarkan dulu biar bagus, biar kencang. Lalu kita potong bagian lurusnya dulu. Kita ambil bagian lurusnya. Nah, lalu kita gunting bagian-bagian yang tidak lurus. Kita ambil yang lurus saja. Ya, kita gunting. Ya, nah. Berikutnya, nah ini sudah lurus. Nah, yang sebelahnya kita gunting lagi yang tidak lurus. Kita gunting pelan-pelan agar lurus. Kita balik. Nah, sudah dapat yang lurus satu, tinggal yang tidak lurus kita potong. Kita potong. Nah, sudah selesai. Nah, kita kumpulkan. Nah, kita pilih bagian mana yang akan kita buat baling-baling, yang cocok dan yang bagus. Ya. Jadi kita akan buat baling-balingnya itu tiga, akan ditempelkan di tutup botol. Lalu kemudian tutup botolnya itu kita tipiskan. Kita tipiskan, hilangkan dratnya itu. Ya, ini prosesnya. Nah, kita beri garis dulu di bagian
Tutup buttonnya kita beri garis 3. Ya, 3. Untuk nanti kita lem di bagian garisnya tadi. Nah, kita lem satu persatu. Nah, ini sudah saya lem ketiga-tiganya. Jadinya kenampakannya seperti ini. Jadi tiga belang baling. Ya. Nah, kemudian kita lubangi dengan jarum untuk masuknya dinamo, ya seperti ini. Seperti ini penampakannya, lubangannya seperti ini, ya sebesar jarumnya saja. Dan kemudian kita tes, kita masukkan ke dinamonya yang tadi sudah dilubangi, kita masukkan. Lalu kita siapkan dayanya, yaitu power bank. Nah, kita colokkan apakah bisa berputar. Nah, bisa berputar. Masih belum connect. Minta diluruskan. Ada yang nyandol. Nah, sudah bisa berputar, sangat kencang sekali anginnya. Ya, kencang sekali anginnya. Ya, seperti ini perputarannya, sangat kencang. Hanya dengan dinamo 4WD saja kita bisa membuat kipas angin mini. Ya, isi sekali. Ya, sekian dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.